Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Shantik Silver. Di video kali ini, seperti biasa teman-teman, kita mau review tipis-tipis atau update tipis-tipis untuk model gelang Bangkok terbaru. Setelah kemarin kita update untuk gelang Suping rantai ya, kali ini kita mau update atau review untuk gelang Bangkoknya. Gelang Bangkok simple, lapis emas brand Yasia. Jadi seperti apa saja modelnya, simak terus video ini sampai akhir. Sebelum lanjut, tidak lupa kami ingatkan kembali, dukung terus channel Shantik Silver dengan cara subscribe, like, share, dan komen, agar channel Shantik Silver bisa semakin berkembang, bermanfaat, dan tentunya menjadi tontonan yang menarik buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru gabung, terima kasih sudah gabung. Jangan lupa juga di subscribe ya, agar channel Shantik Silver bisa semakin lebih baik lagi. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, agar teman-teman yang baru gabung bisa mengikuti updatean dari Shantik Silver. Langsung saja yang pertama teman-teman, kali ini ada gelang Bangkok simple. Ini motifnya clover teman-temannya, yang lagi ramai. Nah, seperti ini. Jadi kali ini warnanya gold dan ada kombinasi permatanya. Ini modelnya kecil, ada bukaan sampingnya. Nah, ini modelnya fleksibel teman-teman ya. Jadi lentur modelnya. Nah, ada tambahan kuncinya. Ini ukurannya standar. Ini kolongnya kecil ya, maksudnya ini jadi tidak lebar, kecil, tapi ini dalamnya kopong teman-teman ya. Ini dalamnya kopong, jadi lebih ringan, jadi ringan ini ya. Ini tidak besi, maksudnya tidak isi, tapi ini dalamnya kopong. Nah, seperti ini modelnya, mirip sekali dengan emas asli, cocok sekali dipakai buat harian maupun acara. Ini model simple. Monggo teman-teman yang minat silahkan bisa langsung diorder di Shantik Silver. Untuk cara pemesanannya silahkan screenshot model yang kalian suka lalu kirim ke WA kami 0856472433735. Untuk pembayarannya bisa COD atau bayar di tempat se-Jawa Bali. Monggo yang melihat langsung saja sat-set. Selanjutnya kali ini masih dengan gelang kolong simbol lapis emas brand Yasia atau Yakia. Modelnya masih sama dengan yang tadi. Kali ini motifnya seperti ini teman-teman ya. Ini full permata plat. Nah, seperti ini ya. Cantik, simbol elegan. Cocok sekali dipakai buat harian maupun acara teman-teman ya. Untuk pengganti emas, jadi yang punya emas bisa disimpan dulu. Alternatif penggantinya bisa, kalian bisa memakai gelang seperti ini. Nah, modelnya cantik, simbol ya, elegan dan mewah. Ini kalau emas mungkin harganya mahal ya, karena emang motifnya yang super cantik. Ini model bukaan samping juga, ada tambahan kuncinya seperti ini. Modelnya fleksibel tanpa engsel ya. Nah, seperti ini kecil, ini dalamnya kopong, jadi ini ringan ya teman-teman, tidak berat. Cantik, simple, mirip sekali dengan emas asli. Warnanya gold brand Yasia. Monggo teman-teman yang minat silahkan bisa langsung di order di Shantik Silver. Selanjutnya yang terakhir kali ini masih dengan gelang Bangkok. Kali ini motifnya seperti ini teman-teman. Ini juga permata. Detailnya seperti ini, warnanya gold brand Yasia, masih
sama ya. Ini ada kuncinya, ada bukaan samping ya. Nah, model fleksibel. Dan ini dalamnya juga kopong, jadi ringan ya. Nah, seperti ini. Cocok sekali dipakai buat harian maupun acara. Ini untuk pengganti emas kalian dengan harga yang super murah. Kalian sudah mendapatkan gelang Bangkok cantik simple seperti ini. Ini warnanya gold, brand Yasia ya. Sekali lagi brand Yasia. Nah, ini kopong dan ringan. Ini kombinasi full permata, bukaan samping, fleksibel. Ini ukurannya standar dewasa teman-teman ya. Untuk maksimal mungkin sekitar 80 kg-an ya. Cantik, simple, mewah. Monggo teman-teman yang minat silahkan langsung saja bisa diorder di Shanti Silver. Caranya screenshot foto yang kalian suka lalu kirim ke WA kami 085647243735. Untuk teman-teman yang berlokasi di sekitar Solo Raya, di Karanganyar, Sragen, dan yang mungkin ada di Blora bisa langsung merapat ke toko Shanti Silver ya. Yang pertama ada di Pasar Jambangan Mojokedang Karanganyar Jawa Tengah, dan yang kedua ada di Pasar Kedawung Sragen Jawa Tengah, dan yang ketiga ada di Pasar Kunduran Blora Jawa Tengah Indonesia. Monggo yang minat silahkan merapat. Demikian sedikit video kita hari ini, semoga video ini bermanfaat menginspirasi teman-teman khususnya pecinta perhiasan lapis emas. Barangkali teman-teman ada yang bingung untuk cari modelnya, semoga ini menginspirasi dan bermanfaat. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.